Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Kali ini saya akan mereview Mitsubishi Xpander Hybrid. Ini unitnya ada di Thailand ya. Untuk harganya di Thailand 933.000 baht. Oke, kita mulai dari tampilan depannya. Untuk bentuk grillnya sudah menggunakan yang model terbaru tentunya. Masih sama ya dengan yang facelift 2021. Untuk grillnya piano black, emblem Mitsubishi-nya timbul ya. Ada emblem HEV. Kemudian untuk grillnya ini hitam doff. Ada list chrome di bagian dynamic shield-nya. Untuk di grill di bagian bawah bumper warnanya gray. Fog lamp-nya halogen. Kemudian untuk lampunya di sebelah sini ada DRL atau lampu senja. Ada lampu sen yang sudah LED, belum sequential. Kemudian untuk lampu utamanya dua buah proyektor LED, lampu dekat. Satu proyektor LED yang ini lampu jauh ya. Kemudian ada dua buah lampu yang multi reflektor. Oke, untuk wipernya tentunya hybrid modelnya. Untuk fendernya polos, fender samping di pilar A nya di blackout, ada list chrome-nya. Kemudian untuk bannya menggunakan Bridgestone Ecopia 205/55 ring 17. Peleknya 17 inci, two-tone, piano black, dan polish metal. Ada list tambahan ya. Emblem Mitsubishi-nya tidak chrome, alias silver ya. Rem depannya cakram. Rem belakangnya tentu cakram. Untuk spionnya sewarna bodi, lengkap dengan lampu sein yang sudah LED. Di pintu ini ada emblem hybridnya. Untuk jendelanya tentunya sudah dilengkapi dengan list chrome. Door handle-nya chrome. Akses marquee-nya model pencet. Di bagian side skirt juga ada list silver lengkap dengan tambahan biru dan hitam. Untuk antenanya menggunakan model Sirius warna body. Low battery. Please charge. Tampilan belakangnya seperti ini. Tentunya berbeda ya dengan Xpander yang awal-awal. Jadi makin kurang mirip dengan yang versi konsep alias XM konsep. Di bagian belakang ini ada high mount stop lamp, rear wiper dan rear defogger. Lampu belakangnya bar LED yang modelnya seperti hampir seperti huruf T yang diputar 90 derajat. Di sini menggunakan LED, lampu rem dan belakang, lampu mundurnya LED yang dot, tapi lampu sennya masih bohlam. Ada emblem Mitsubishi-nya, lampu plat nomornya sudah LED, ada kameranya. Kemudian ada emblem Xpander yang sudah menggunakan font yang model terbaru, jadi terlihat lebih macho, dan ada emblem hybrid. Kemudian di bagian samping kiri kanan ada dua buah reflektor, masing-masing satu. Dan di bawah ada list gray dan ada list birunya ya. Kemudian untuk suspensi belakangnya menggunakan torsion beam. Di sini tidak terlihat ban serep. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian mesinnya. Nissan Kicks e-POWER คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดอย่าลืมเลือกให้ยังไม่ได้ลอง
Nah, di sini ya tentunya perbedaannya dengan expander biasa. Di sini mesinnya menggunakan 1600 cc DOHC Myvec 4 silinder. Untuk tenaganya 95 PS dan torsinya 134 Nm. Tentunya di luar motor listriknya ya. Dan untuk motor listriknya tenaganya 116 PS dan torsinya 255 Nm. Nah, di sini otak untuk sistem hybridnya. Peringatannya ada bahasa Indonesia juga. Kemudian di sini ada modul ABS, penempatan steering, air intake-nya dari sebelah sini, penempatan air filter, air radiator, air wiper, dan minyak rem. Ruang mesinnya tentunya sudah dicat dan sudah ada peredamnya, begitu juga dengan kap mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Oke, sekarang kita ke bagian door trim. Untuk layout door trimnya hard plastik, kemudian di bawahnya ada lapis kulit, warnanya coklat tua, lengkap dengan drill stitching berwarna coklat sampai di bagian armrest. Kemudian ada lee silver, door handle-nya chrome, ada hard plastik. Kemudian di power window ada list carbon. Power window-nya tentunya auto hanya di sisi driver, window lock, dan power door lock. Kemudian ini untuk tempat penyimpanan terbuka, hard plastik juga. Ada 3 buah cup holder, speaker, tentunya two-way ya. Tweeternya ada di bagian pilar A. Kemudian untuk joknya sama ya dengan yang expander lainnya. Seatbelt-nya menggunakan yang model fix. Untuk pengaturan joknya tentunya manual, recline, ketinggian yang modelnya putar. Saya lebih suka yang model popa ya, karena lebih ergonomis, tentunya slide juga. Oke, sekarang kita ke tombol bagian bawah. Di sini ada 4 slot dummy, kemudian ada laci penyimpanan tertutup, ada 2 pedal ya tentunya, Matic. Kemudian di sini ada tombol start stop. Ini beda ya, power, karena ini varian hybrid. Kemudian elektrik, ada electric mirror dan electric retract. Di sebelah sini ada lapis kulit lengkap dengan drill stitching. Isi AC modelnya seperti ini. Ada lee silver. Oke. Sekarang kita ke bagian dashboard. Desain dashboardnya seperti ini. Sekarang kita ke bagian setir. Untuk setirnya sudah menggunakan yang sama persis dengan di X-Force, lapis kulit dan perforated. Ketiga palangnya juga mendapatkan lee silver. Piano black hanya untuk 2 palang ya. Tombol-tombolnya ada pengatur audio, pengatur MID, cruise control, bluetooth telefoni, dan voice command. Pengaturan setirnya tentunya tilt dan teleskopik. Kemudian di sebelah kiri ada saklar wiper, tentunya sudah auto. Wiper belakang tentunya sudah intermittent. Di sebelah kanan ada saklar wiper. Di sini benar-benar auto ya. Saklar fog lamp sudah terintegrasi. Di sini ada tombol untuk mengatur kecerahan instrumen cluster. Instrumen clusternya seperti ini. Sama ya dengan yang ada di X-Force. Ada trip A, trip B, indikator eco,
pengingat servis dan ada gambar kunci. Di sini ada pengatur kecerahannya ya. Kita tidak bisa indektur lebih dalam karena kita tidak megang kuncinya. Oke, sekarang kita ke bagian head unit. Ini OM ya head unitnya seperti ini. Sama ya dengan expander cross yang ada di Indonesia. Ada 7 tombol kapasitif. Widgetnya seperti ini ya. Kemudian ada kisi AC, ada ring silver, hazard suara seperti ini. Nah, di sini ada tombol untuk panel AC. Tentunya full spec ya, dan tentunya fungsi. Nggak seperti expander B channel yang tidak semuanya fungsi. Karena expander B channel itu tidak ada defogger dan tidak ada heater. Di sini ada tombol pengatur kecepatan kipas, front defogger, rear defogger, max cool, pengatur arah semburan, kompresor AC, open close air, dan tombol off ya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan terbuka, dua level, ada USB slot, ada 12 volt power outlet. Nah, perbedaan utamanya ada di shifter. Karena kalau expander biasa belum electric shifter, kalau di expander hybrid ini electric ya shifternya. Jadi shift by wire. Layoutnya adalah PRNDB. Untuk oper gigi tekan tombol yang ada di sini. Untuk parkir di sini tombolnya. Ada drive mode juga ya, ada 7. Ada di sini drive mode-nya. Electric parking brake, tentunya ada auto hold. Listnya, panelnya piano black. Tentunya ada list silver di konsol tengahnya. Ada tempat penyimpanan terbuka baik di sisi driver maupun di sisi penumpang. Tentunya ada cup holder 2. Untuk konsol boxnya dilapis kulit coklat tua lengkap dengan rail stitching. Ketika dibuka seperti ini konsolnya. Untuk jok penumpangnya modelnya seperti ini. Tentunya sudah dilapis kulit ya. Seat belt-nya juga menggunakan model fix. Untuk airbag-nya hanya ada 2 ya. Depan di sisi penumpang dan di sisi driver. Untuk pengaturan jok penumpangnya manual 4 arah ya. Recline dan slide. Layout door trim penumpang seperti ini, hard plastik. Ada lapis kulit lengkap dengan rail stitching. Ada list silver, door handle-nya chrome. Kemudian untuk di power window ada list carbon. Ada 3 buah cup holder ya. Dan untuk laci penumpangnya tentunya belum soft opening. Ada tempat penyimpanan terbuka. Ada lapis kulit warnanya coklat. Kemudian dia ada list silver. Ada motif garisnya ya. Kisi AC. Kemudian di bagian atas kisi AC ada lapis kulit lengkap dengan rail stitching. Ada tweeter juga. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Pilar A dan pilar B ini warnanya grey. Untuk sun visor-nya, sisi driver mendapatkan vanity mirror tanpa lampu. Begitu juga dengan sisi penumpang, vanity mirror tanpa lampu. Spion tengahnya auto dimming. Ini untuk rain sensor ya. Kemudian ini untuk lampu depannya bohlam ya. Sisi penumpang mendapatkan hand grip model retract. Sisi driver tidak mendapatkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke baris kedua. Nah, di sini untuk membuka kap bensin ya. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Untuk door trimnya adalah hard plastik. Ada lapis kulit sampai dengan armrest warnanya coklat. Ada list silver. List power window-nya ini motif karbon. Ada tempat penyimpanan terbuka hard plastik. Door handle-nya chrome. Ada 3 buah cup holder. Oke, sekarang kita ke bagian belakang jok driver. Nah, untuk
bagian belakang jok driver ini mendapatkan satu buah seat pocket. Kalau di Xpander Cross mendapatkan 3 ya. Kalau di sisi penumpang Xpander biasa mendapatkan 3 buah seat pocket di jok penumpangnya. Kemudian ada USB slot Type-C sama yang biasa. Lantainya ini rata ya, nyaris ada tonjolnya sedikit. Kemudian untuk door trim sisi penumpang tengah, hard plastik yang sebelah kiri ya tentunya, ada lapis kulit sampai dengan armrest. Untuk power window-nya ada list motif karbon, kemudian ada list silver, door handle tentunya chrome, ada 3 buah cup holder ya tentunya. Untuk jok baris kedua ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX, seat belt-nya model 3 titik tentunya, 3-3-nya. Dari atas ya untuk seat belt tengahnya, kemudian ada headrest, kiri kanan saja ya, adjustable dua-duanya. Tentunya ada armrest, tentunya dilengkapi dengan cup holder. Seperti inilah kalau yang OM. Tentunya untuk pelipatannya 60-40. Di sini juga sudah mendapatkan double blower. Ada 4 level ya. Hand gripnya model retract. Ada lampu yang bohlam ya tentunya. Oke, sekarang kita ke baris ketiganya. Pelipatannya sudah menggunakan one touch tumble. Nah, untuk jok baris ketiganya seperti ini modelnya. Sebenarnya hanya direkomendasikan untuk berdua saja. Tapi kalau di Indonesia biasa suka dipaksakan. Dapat kita lihat headrest dan seat belt-nya hanya ada 2. Oke. Kemudian di sini ada cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Di bagian atas ada penyimpanan terbuka. Kalau yang di sisi kanan mendapatkan 12 volt power outlet. Di sisi kiri tidak mendapatkan 12 volt power outlet, hanya tempat penyimpanan terbuka. Ada cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Untuk jok baris ketiga ini pelipatannya 50-50 ya. Ketika dilipat seperti ini. Dan menghasilkan lantai yang rata. Nah, untuk ruang bagasinya seperti ini. Kalau salah satu jok sedang dilipat, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada tempat dongkrak. Di sebelah sini ada penempatan aki ya. Jadi kalau yang hybrid ada di belakang penempatan akinya. Kemudian ini untuk sejenis tire repair kit. Tempat penyimpanannya jadinya di sini. Untuk pelapisnya bahan sejenis triplex. Nah, untuk pintu bagasinya juga sudah di cover dengan bahan hard plastik. Tapi tidak full ya, hanya bagian bawah saja. Yang bagian atasnya masih kelihatan panel bodinya. Oke, sekian review saya mengenai Mitsubishi Xpander Hybrid. Terima kasih sudah menonton.